Thank you.
Tempat tanggal lahir, undi 25 Desember 1952. Jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, suku Biak. Alamat Jalan Adibai, Komplek BTN B5 garing 6 Ambrobentuk. Hubungan keluarga, almarhumah anak kedua dari 3 bersaudara. 2 laki-laki, 1 perempuan. Orang tua kandung, ayah almarhum Karel Wakum dan ibu almarhumah Laurensia Oibo. Status perkawinan, kawin dengan Dr. Andes Joseph Al-Samsum. Dikaruniai 4 orang anak, 9, 7, 1, 3. Riwayat pendidikan, almarhumah tamat SD IPK Ambroben tahun 1969. SGB Korido tamat tahun 1971. SPG Negeri Jayapura tamat tahun 1975. Universitas Terbuka tamat tahun 2003. Pendidikan non formal, kursus penjenjang pendidikan masyarakat khusus wanita tahun ajaran 1980 sampai dengan 1981. Riwayat pekerjaan, almarhumah CPNS TMT 1 Februari 1976 dengan golongan 2A. PNS TMT 1 April 1977 dengan pangkat pengatur muda 2A. 1 Oktober 1980 dengan pangkat pengatur muda tingkat 1 2B. 1 Oktober 1984 dengan pangkat pengatur 2C. 1 Oktober 1988 dengan pangkat pengatur tingkat 1 2D. 1 Oktober 1992 dengan pangkat penata muda 3A. 1 Oktober 1999 dengan pangkat penata muda tingkat 1 3B. 1 April 2002 dengan pangkat penata 3C. 1 Oktober 2004 dengan pangkat penata tingkat 1 3D. 1 April 2009 dengan pangkat pembina 4A. Pensiun MT 1 Januari 2013 dengan pangkat pengabdian pembina tingkat 1 4B. Tiwa Driga, almarhumah di sini pada tanggal 4 April 1971 di Jemaat GKI Korido. Nikah pada tahun 1984 di Jemaat Maranatha Ardipura Jayapura. Riwayat kematian, almarhumah meninggal karena sakit. Almarhumah menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 16.37 dengan usia 70 tahun 9 bulan 25 hari. Tempat meninggal RSUD Dr. Jayapura.
Demikian daftar riwayat hidup dari almarhumah Damaris Wakum AMA. Jadi kiranya Tuhan menghibur keluarga yang telah ditinggalkannya, tetap juga kita semua keluarga terkait yang hari ini hadir dalam ibadah kelepasan. Tuhan memberkati. Asorawi. Tesalonika pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang kasar. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan.
perkataan ini. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Dia Tuhan yang berubah, buat hidup kami berarti. Menangis pun semua kekasih yang hilang pasti kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat. Mungkin siakan hati dan pikiran kita mau memberontak, namun tidak ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk mengubah kenyataan. Malah pada akhirnya kita mungkin akan menemukan diri terberantak dalam kesedihan, lalu mengalami kelelahan fisik maupun psikis. Akhirnya kita berserah bahwa sungguh tidak ada daya pada diri kita untuk bisa menolak kenyataan ini. Menangis pun semua tak terjadi. Yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Karena percayanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis pun semua tak terjadi. Yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Karena percayanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Apa yang dapat memisahkanku dari kasihmu? Thank you.
Kubuka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku.
mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan akan dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa raga dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Bila nanti
Pilih keluarga besar, terima kasih. Pertama, pada pemerintah Kabupaten Sugiori yang sudah telah membantu keluarga. Kemudian, terima kasih kami juga kepada majelis jemaat Maranatha bagi kami sudah melayani selama kekasih sejak tadi saya pulang sampai antar kepada sekali. Kemudian yang berikut sampaikan terima kasih kepada majelis jemaat Siro Ambrobe Pak kita terima kasih untuk firman yang luar biasa menguatkan kami keluarga sehingga dapat kehidupan dari firman yang sudah dan sampaikan terima kasih kami juga hadir di sini orang-orang tua kami dari datang keluarga besar sama juga salah satu dari juang sektor sama dengan ibu-ibu terima kasih biasa semoga Tuhan kasih umur panjang selalu biar banyak orang. Kemudian saya sampaikan terima kasih juga buat keluarga besar di Pengawan Suam, Om terkasih yang sudah sejak sore hari kemarin sampai tadi malam bantu kami menggali liang. Gua pulang mama kembali ke dalam kampung. Terima kasih buat Om serta keluarga besar di Kampung Mas. Terima kasih saya juga saya sampaikan kepada Sekretaris Bapenda dan teman-teman kepala bidang di Badan Pendapatan Daerah, kepala seki dan staf semua yang membantu keluarga sejak dari mama tiba di bandara Biak sampai dengan hari ini. Terima kasih banyak yang berkati semua. Terima kasih yang itu saya sampaikan juga buat keluarga besar di Jemaat Tias dan Samoma di sekitar tempat tinggal kami. Terima kasih banyak untuk dukungan semua. Juga masyarakat di atas di Kampung Ambrobensu yang ada dengan mama di komplek di atas. Oke keluarga, saya mohon maaf apabila selama ada bersama-sama ada kesalahan atau perbuatan yang tidak menyinggung perasaan mewakili keluarga, hari ini saya mohon maaf. Terima kasih yang berikut pada semua sahabat yang hari datang, pimpinan-pimpinan OPD, teman-teman kalau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sugiori yang hari ini bersama-sama dengan saya. Terima kasih untuk dukungan. Terima kasih saya sampaikan untuk semua. Hmm.
sebagai informasi dari kami keluarga, malam ini kami akan mengadakan ucapan syukur, terima kasih pada jam malam tempat di kediaman yang lebih suci. Apabila Bapak Ibu Saudara kesempatan kami keluarga mengundang bersama-sama dengan komunikasi dan kami keluarga lakukan ucapan syukur di malam hari. Apa yang bisa saya sampaikan mohon keluarga sekali lagi terima kasih semua kiranya Tuhan yang punya hidup ini bukan apa yang sudah Bapak yang dibuktikan membantu dengan Tuhan. Terima kasih. Selamat sore. Berkati kita semua. Shalom.